Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni kita akan buat studio vlog lagi. So, kalau korang suka video studio vlog, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Okay, ni kita ada beli rak ni dekat Shopee. Kita beli yang jenis MDF box je. So, kita akan pasang lah. Sofia nak tolong ibu pasang ke? Ya. Yeah. Ya, yeah, pasang. Pakai bedak kau main. Tengok tu. Dah siap pasang sikit. Siap tak? Siap lagi. Separuh pasang. Kita akan pasang dia. Dia sempit je. Dalam 60 cm. Dia ada 4 tingkat. Okay, dah siap dah. Okay, nanti dia punya MDF board ni kita nak balut dengan wallpaper warna pink. Supaya matching dengan bilik. Yo, Pia. Hi. Ini dia rak yang kita dah siap susun, kita letak printer lagi dekat sini, and bawah ni ada stock flowery dengan stock printed yang tinggal sikit je. Ok, ni dia atas ni yang kita baru stock sweetie posh yang macam ni. Ok, dia ada 6 colour, satu ni RM10 je, akan dapat sekali dengan kotak lah. Ok, kotak dia macam ni. Ok, ni dia. Tak ada. Kita baru je nak tampal. Belum tampal lagi. Okay, ni dia dekat depan dia macam ni lah. Sekarang ni kita nak tampal label tag dekat tudung Fiona ni, and kita ada juga tanda guna kita punya template dekat sini. Kita nak tampal kita punya magnet kan. Magnet tu kita beli dekat online je. Okay, ni dia sampai magnet yang kita beli online. Ada juga kita order ni pin. Pin yang ni untuk free gift. Free gift biasa kita buat sendiri. Free gift dia pin tudung kan. Okay, sekarang ni untuk paket kedua ni kita nak unboxing dulu. Kita ada beli magnet ni. Magnet ni kita kena check dulu dia punya size, quantity, semua cukup ke tak sebelum kita bagi tahu dekat supplier kan. Ni yang kita dah beli ni 140 pieces. Tapi ya, kita rugi sebab sebelum ni kita beli saiz dia lain. Walaupun bentuk dia sama tapi lain. Lain. Jauh beza kot. Ni lah kalau beli dia daripada seller yang lain kan. Sebab kita ingat kan yang ni lagi murah. Memang lagi murah sebab saiz dia beza kot. Padahal beza sikit je harga dia kan. Tapi ya, jauh beza saiz dia. Terpaksalah kita beli lagi daripada seller yang sama. Itu memang nak beli daripada seller ni juga. Tapi dah kurang stok dia. Dah tercukup yang 140 pieces yang kita nak. Lepas dah beli seller lain. Walaupun harga dia lagi murah kan. Tapi ya, kecil. So, yang ni dia tempat kita ambil gambar. Buat mascara ni. Meja ni. Meja daripada Tesco. Nampak tak? Meja lipat je. Kita ambil ni ada lighting kat sini. Patutnya kita beli lagi satu supaya senang kan. Sebab
Ni kita pernah buat haul. Kalau korang nak, kita akan letak dekat link bawah juga, description box. Sama macam kertas ni, backdrop ni. Kita beli dua helai. Dia belakang depan dia warna lain. Nampak tak? Biru, pink. Lepas tu ni ada warna cream dengan warna yellow. Okay, ni dia. Kita baru lepas ambil gambar untuk Naura. Naura ni dia. Ni props. Okay, macam-macam lah props dia. Dia ada ni. Haa, ni pun props juga. Okay, sekarang kita nak organize kita punya butterfly ni. Kita beli dekat Shopee je. Dia punya bahan ni semua. And kita nak masukkan dia dekat dalam organizer ni. Beli daripada Eco Shop. Yang dekat sini kita campur je. Kita ada 5 colour butterfly earring ni. So, kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM5 je. If kita ada masa terluang, kita akan restock kita punya thank you card ni. Sebenarnya dah lama sampai, cuma kita nak restockkan, letak dalam laci-laci organizer ni supaya senang kita nak ambil bila kita perlu nanti. Ini kita nak lipat kita punya Fiona ni yang kita dah siap design and jahit tag. Dalam plastik yang kita beli ni dekat Shopee je, plastik biasa je, plastik packaging yang ada seal. Lepas kita dah masukkan tudung ni dalam plastik, kita akan tampal dengan stiker ni. Okey, sekarang ni kita tengah kemas bilik. Okey, pakai baju tidur, ya. Yeah. Sebab ni sekarang dah malam, kita nak lap sapu-sapu dekat bahagian bilik ni sebab kita nak letak karpet baru. Karpet ni kita beli dekat Shopee. Karpet ni agak besar lah sebenarnya. Dia murah je, dalam 50-60 macam tu je lah. Kita akan lapik dulu dekat bahagian bawah ni. Kita tak keluarkan semua barang macam perabot-perabot ni sebab berat. Karpet ni terlalu besar guys, nampak tak? Kita boleh buka pintu. Kena tukar karpet lagi. Dah lah letih-letih dah masukkan dekat celah-celah tu kan. Aduh, dah lah berat rak ni. Yang ni pun kita tengah susun stok. Satu-satukan je sebab banyak yang dah habis kan. Ni Naura. Tinggal ni je Naura. Yang tu Inara. Kita ada nak restock lagi. Baru stok baru sampai. And yang ni stok Fiona. Kita akan susun lagi lah. Sangkut kat situ. Yang ni ada lagi stok je. Okay. Oh, sepahnya ya Allah. Okay, lepas dah fikir panjang sebabkan kita tak cukup storage, ada tudung baru lagi nak masuk, stok tudung yang lama-lama pun ada lagi. So kita nak keluarkan dulu tudung-tudung daripada rak ni sebab kita nak buat organizer baru. And yeah, dekat area sini kita akan letak barang-barang DIY lah. Yay, stok tudung baru sampai hari ni. And yeah, ni kita just pakai je karpet yang sebelum ni. Yang kita cakap tak nak buang dulu kan. Nak tukar karpet baru. Tapi kita pakai je. Kita letak macam full lah. Bilik ni full dengan karpet ni. Sebab dia agak besar kan saiznya. Okay, ni ialah tudung Inara. Bawal cotton bidang 50 cotton voile. Yang ni kita dari stok kali keempat. Sebab ramai sangat permintaan tudung ni. And stok dia laju lah. So kalau korang nak, korang boleh beli dekat Shopee ataupun WhatsApp kita. Okay, sekarang kita ada ni. Kita akan sangkut dia memanjang macam ni lah dekat dinding kot, insyaAllah. Tak tahulah macam mana, okey ke tak, tahan ke tak dia punya. Tapi dia nak buat dekat bahagian atas ni. Kalau tak tahan mungkin kena beli rak lain lah. Kita usaha dulu yang ni. Sebab ini je yang kita ada. Kita akan tebuk. Dekat sini memanjang. So dia ada storage lah dekat bahagian atas ni kan. Tak adalah kosong. Asalnya ada bunga kat sini. Tapi bunga tu kita alih ke sini. Okay, nanti kita akan buat full kat sini kot bunga dia. Sebab ada lagi dua kat situ. And jam ni kita akan alih tempat lain. Sama ada letak dekat atas rak ni ataupun dekat belakang sini. Okay.
sofa dia macam ni, kita akan buang dia punya frame ni. Ni yang kita dah siap pasang. Okay, agak kuat lah. Kalau korang nak letak banyak, kita tak saja sangat lah sebab kita ikat dengan cable tie je kan. So ni dia kita letak tudung. Nanti kita akan tambah lagi stok-stok tudung. And dekat bahagian bawah ni kita ada dah, kita dah siap susun-susun sikit-sikit lah. Dan lap habuk-habuk bekas kena drill. Aduh, banyak sangat habuk ni. Okay, ni dia barang. Ya Allah. Kita kena apa, susun-susun dulu. Gerak dia jadi macam ni. Dia dah letak barang. Okay, agak kuat jugalah sebab bila kita tarik-tarik kan, dia tak gerak pun. Ha, ni bawah ni kita sangkut tempat testing tudung ataupun tengah dalam proses lagi tudung. And dekat atas ni korang boleh letak lagi storage. Macam kita letak box-box extra dekat atas tu. And boleh lagi lah nak letak apa-apa kan dekat bahagian atas tu sebab banyak sangat storage yang kita boleh letak dekat dalam ni. Okay, dekat hujung ni kita letak stock scrunchie and produk akan datang. Okay, ni dia. Okay, sekarang ni kita nak pack Sweetie Posh. Ni ada orang order. Dia order warna black. So, ni dia punya packaging untuk Sweetie Posh. Dekat belakang ni dia ada stiker lagi. Lepas tu kita ada macam kertas-kertas shredded paper ni kan. Ha, lepas tu kita akan spray dengan Bath and Body Works punya body mist. Bau coconut. Nampak tak ni? Ha, kita akan spray. Lepas tu kita akan letak kita punya Sweetie Posh. So, selain tu korang akan dapat juga macam pocket mirror. Kita akan bagi, bolehlah korang letak pocket mirror tu dekat dalam bag ni kan. Ha, case lah kalau korang malas nak bawa handbag, nak pergi dekat-dekat je, boleh guna bag macam ni. Okay korang, itu saja kita punya studio vlog untuk episod kali ni. So, kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Bye-bye.